Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, season 2 ini kebetulan ada masuk Samsung J4 Plus ya. J4 Plus dia rusak di tombolnya ini ya. Power key-nya ciplong, guys. Ini J4 Plus ya. Saya coba cas ya. Ya, nampil ya, teman-teman. Ini mau ngetes kembali seperti biasa MGR ya. Oke. Ya, baterainya penuh ya. Kita mau tes pakai ini cairan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung buka aja ya. Video saya nggak edit ya. Di sini ada rekaman lagi. Ya, bisa dilihat nih. Tuh. Ya. Oke, guys. Ini fleksibelnya di atas apa di bawah? Bawah ya, apa di atas ya? Lupa saya, nggak tahu dah. Pokoknya ini saya tetesin aja sedikit. Ini ya, biarin dia berapa detik ya. Saya belum pernah ini, nyoba lama. Belum nyoba lama, maksudnya ininya ya, belum nyoba lama pembuktian ini, lem-lem cairan ini ya, penghancur lem LCD ini ya. Karena apa ya, kita kalau lagi nge-review itu harus ada bahan, teman-teman. Kalau nggak ada bahan ya susah juga. Ini kita langsung bongkar aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini katanya nggak perlu di blower ya. Kita harus nyari selahnya dulu. Yang paling utama itu ya. Nah, seperti ini. Ya, ini harus fokus kayak seperti ini. Lalu kita tarik ke sini, ngikutin cairan ini aja tadi ya. Tadi larinya kemana, guys? Ke atas apa ke samping? Intinya saya tetesinnya di daerah sini semua nih. Nih ke sini tadi. Yang ini belum, ini belum. Ya, banyak lah yang review. Apa sih? Cairan ini untuk LCD OLED udah banyak yang nge-review. Ini saya hanya ini aja ya, apa mengklarifikasi. Ada yang komentar nggak work, nggak enak. Nah, saya lihat ya, ini cairannya barusan saya tetesin, langsung saya seset tanpa di blower, tanpa separator ya. Videonya saya nggak edit nanti. Oke, segitu aja. Ini udah jam mau maghrib, teman-teman. Jadi saya baru masuk, katanya bang bisa jadi malam ini enggak ya. Oke, bisa. Karena apa? Saya punya senjata, teman-teman. Nih, alhamdulillah ya, saya tidak khawatir lagi kalau buka ini ya, LCD ini. Ini lumayan sangat sangat sangat, guys. Wow, sangat membantu. Tuh, kita lihat ya, ini saya nggak pakai blower, guys. Oke. Saya lupa ini, teman-teman, LCD-nya ada di atas apa di bawah. J4 Plus saya main cojos-cojos saja, nggak tahu ini nanti ada di atas apa di bawah. Ini saya turunin dulu biar nggak ganggu. Intinya dia harus ke kolong. Oh, di bawah, guys, di atas amannya. Oke. Tuh. Aduh, saya nggak pakai tenaga, teman-teman. Wow, sakti ya. Sakti bener, guys. Oke, salam sehat sejahtera buat semua. Kami dari Markas Otodidak mengucapkan wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. MGR Jos. Cuma terusin aja, ini kebetulan ada pasien jam 4 plus ya. Jam yang tadi buka. Ganti tombol. Baru aja saya tadi upload videonya ya. Katanya saya nggak ada bahan, tapi ini masuk guys. Masuk, baru masuk servisan. Tuh. Oke. Sip.